Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV, teman-teman. Oke, di video kali ini lagi ada event English League, teman-teman ya. Yang dimana ini isinya tuh, mereka itu gaya mainnya ditingkatkan 80 semua, teman-teman ya. Dan di sini ada 11 pemain, teman-teman. Yang dimana bintang 5 ada 10 dan bintang 4-nya ada 1. Kita lihat siapa yang bintang 4 ya. Oke, sabar dulu teman-teman, loading. Nah, di sini koin saya 0. Jadi kita tidak akan merekrut mereka, teman-teman, tapi tenang aja, saya udah punya beberapa dari mereka ya. Cuman 2 yang enggak saya punya di antara mereka, teman-teman, yaitu si Matip dan si Josesa. Oke, rupanya yang bintang 4 itu Josesa, teman-teman ya. Kenapa yang dimasukin dia gitu loh? Kenapa enggak geng-gengnya kiper Big Six gitu ya, kayak misalnya Ederson, terus Alisson gitu kan ya. Terus siapa lagi? Ramsdale mungkin ya. Daripada Josesa gitu loh. Terus juga Matip, kenapa Matip? Kenapa nggak si ini loh, si siapa, Van Dijk gitu loh ya guys. Aneh banget emang ini event ya. Ya jadi di sini bisa kalian lihat teman-teman, ada Salah, De Bruyne, Bruno, Joe Chance loh, Son, Arnold, Mon, Thiago Silva, dan Gudogan. Dan duanya lagi nggak usah lah ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah membuat timnya teman-teman ya, yang isinya tuh mereka semua guys, meskipun bukan dari event ini, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, nyerempet-nyerempet dikit lah ya. Dan di sini ada 3 pemain yang nggak saya masukkan, yaitu yang pertama ada Arnold karena kita udah sering pakai dia dan kalian pasti tahu ya Arnold itu seberapa bagus. Josefsa ya, karena Josefsa itu sebenarnya saya udah punya tapi kemarin saya buang jadi malas banget untuk beli lagi teman-teman ya, nggak usah dipakai. Sama si Matip juga, karena menurut saya Matip itu biasa aja dan kemarin juga saya pakai buat upgrade Smashiel teman-teman. Ya sayang banget ya, jadi ya udahlah nggak usah kita pakai teman-teman. Jadi yang di review adalah pemain-pemain lainnya aja ya guys. Nah itu mereka semua ya, dan kita langsung aja coba mereka semua di online match dengan taktik 3-4-3. Tunggu sebentar. Oke guys, di sini bisa kalian lihat teman-teman ya, saya udah punya timnya nih guys, sudah ready juga. Tinggal sekarang kita lihat lawan kita kayak gimana teman-teman. Apakah lawan kita akan menyulitkan kita atau tidak? Tapi sebelum itu kalian bisa lihat ada burung saya taruh di situ teman-teman, karena ya iseng-iseng aja ya. Dan ini dia lawan kita teman-teman. Not bad lah ya guys. Kita coba aja teman-teman ya, kita coba untuk membantai lawan kita. Asik, sombong banget ya sih. Minimal kita menang 2-0 lah guys. 3-0. Tapi kita nggak akan menang 1-0 teman-teman. Kalau misalnya saya menang 1-0, kita akan rekaman ulang aja ya, biar nggak parah-parah banget guys. Soalnya kalau video cuma menang 1-0 tuh kayak aduh cupu banget gitu loh. Jadi langsung aja nih ya, kita udah mulai. Nah udah masuk nih kita ke lapangan guys. Oke kita lihat. Oke lawannya Arema FC. Nah, ini Arema yang waktu itu bukan? Ini waktu itu bukan guys. Ini waktu itu deh kayaknya. Ini mohon maaf banget ya bro, kalau kita ketemu lagi timnya sama. Oke yuk mulai. Oke kita sepertinya ketemu dia lagi, karena kita udah tahu ya kalau Arema itu mainnya amburadul. Ya mohon maaf ya, bukannya menghina, cuman ya memang finishing kamu tuh agak kurang. Oke kita dapat bola teman-teman. Yuk sekarang kita fokus ke dalam permainannya ya. Oke Salah tidak dapat mengejar, sayang sekali teman-teman. Tidak apa-apa, bola dipegang dari situ. Nah kita tutup ruangnya biar dia panik. Aduh sorry teman-teman, mohon maaf kalau saya agak cupu mainnya teman-teman ya, karena saya udah jarang main e-football ya guys. Saya dari kemarin mainnya FIFA mulu. Oke Van Dijk, kita mundur dulu. Upamecano oper ke atas. Oke oper lagi ke siapa nih, Salah. Aduh direbut bolanya, sabar dulu teman-teman. Komen melakukan counter attack, counter attacknya langsung diumpan, sayang sekali kita bu. Astagfirullah. Oke aman, tenang aja kiper kita. Astagfirullahalazim. Ih susah banget yang rebutnya. Kenapa ya guys? Ya ampun, udah lama nggak main jadi begini kita guys. Kedua kali keserang teman-teman langsung ya, baru mulai loh. Oh, udah 12 menit. Oke, kita buang dulu bolanya dan kita belum membuat peluang sama sekali. Oke, Gundogan dapat bola. Cakep, oper ke sini. Iya, oke, Mon dapat bola. Oper ke Son. Aduh, langsung direbut aja oleh Van Dijk. Tidak bisa kita guys main dengan benar. Oke, nggak apa-apa. Injek. Oke, cakep. Nah, seenggaknya di sini bisa nginjek ya, guys. Astagfirullahalazim. Oke, bola diamankan. Diinjak main kita, guys. Oke, siap. Injek. Oke, cakep Van Dijk. Aduh, dapat lagi. Gampang banget sih dia nyerang, sumpah dah. Emosi sendiri, guys. Kenapa pemain kita berantakan ya? Gara-gara chemistry-nya sih, guys. Chemistry tadi cuma 85 ya.
Ya itu kesalahan saya ya guys. Ya makanya tadi saya pakai dua pemain itu sebenarnya buat ningkatin chemistry tim guys. Dan gaya main kita ini adalah ball possession teman-teman ya, bukan quick counter. Ya jadi beginilah berantakan mainnya teman-teman ya. Ampun udah kayak pemain amatiran gila guys. Oke yuk kita over ke sana. Yuk eits, buset dah langsung di pressing gila-gilaan sama lawannya teman-teman. It's okay, kita passing dulu ke Salah. Oper lagi ke Juan Cancelo. Juan Cancelo langsung cari ruang. Lari yang kencang, lari yang kencang. Oke, kita akan umpankan bolanya ke Son. Dan Son sundul. Gol! Nah, itu ya guys. Belum berubah Son kita ya guys. Waktu itu yang pertama kali saya review Son juga dia golnya lewat sundulan teman-teman. Berarti Son ini emang sundulannya bagus banget. Meskipun dia cuma di level 1 guys ya. Oh, GG memang opa yang satu ini teman-teman ya. Dan info buat kalian teman-teman, tim saya namanya lupa dirubah guys. Kenapa namanya masih suka-suka Zlatan ya? Padahal kan review Zlatan itu hari Minggu teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya guys ya. Apa-apa guys. Seenggaknya kita mainnya masih buat seru-seruan guys. Oke, yuk. Oke, Salah dapat bola. Oper ke Son. Son, iya ampun. Masih lari, kenapa dibegitu? Oke, oper ke Son, tinggal ditendang Son. Iya, tendangannya jadi butut begitu loh. Udah dapat peluang enak Son. Aduh, waduh, counter attack mengerikan. Tenang aja, kita punya Van Dijk, injak. Oke, cakep. Sekarang kita oper lagi ke depan. Oper lagi ke Son. Tidak bisa teman-teman ya. Langsung direbut bolanya. Oke, dapat lagi. Oper lagi ke depan. Apakah bisa? Tentu saja tidak bisa teman-teman ya. Oke, kita dapat bola lagi. Iya, penempatan pemainnya pada mabuk semua guys. Oke, dia akan melakukan serangan balik. Serangan balik. Oke, cakep. Thiago Silva sudah mengamankan bola. Upamecano mundur ke belakang. Kita oper ke sini. Oke, kita oper lagi ke Upamecano. Kita oper lagi ke depan. Dan kita lihat. Oke, Jance. Aduh, bolanya direbut teman-teman. Ngeri sekali. Berhati-hati semuanya. Hati-hati. Yo, aduh, kiper kita ngapain maju, guys? Oke, dia mau umpan, siap-siap. Buang. Untung aja sundulan pemain lawan itu butut ya, guys. Coba kalau Son udah jebol itu gawang kita ya. Ya siapa tadi yang nyundul, guys? Oke, yuk langsung aja yuk kita oper ke Van Dijk. Van Dijk oper ke Upamecano. Upamecano oper ke Gudongan. Gudongan ke Bruno. Bruno waktunya habis, teman-teman. Ya ampun, babak pertama jelek banget kita mainnya ya, guys. Mohon maaf banget nih guys. Udah lama gak main PES guys. Sombong. Football maksudnya teman-teman ya. Jadi ya harus ada penyesuaian lagi gitu guys. Meskipun tetap aja sih masih cetak gol ya guys ya. Satu kali peluang langsung satu kali gol teman-teman. Ntar babak kedua kita cetak satu lagi. Jadi minimal kita menang 2-0 guys. Tenang aja guys. Kalau misalnya video ini kita gak menang 2-0, saya bikin video ulang. Jadi kalian gak akan kecewa guys ya. Gak mungkin saya menang 1-0 doang. Cukup banget saya menang 1-0 guys. Masih ngomongnya sok banget. Oke, ini lama banget dah lawan kita ganti pemain. Udah pasti kalah juga dia. Ya ampun. Ya guys, dia udah pasti kalah guys. Ngapain dia lama-lama ya. Oke, ini dia babak kedua udah dimulai teman-teman. Bola dimulai dari Son. Oper ke Bruno. Bruno oper ke atas. Oke, cakep. Mon oper ke De Bruyne. De Bruyne ke Bruno. Langsung balik lagi ke Son. Son oper ke De Bruyne. Oke, siap-siap De Bruyne untuk mengumpan. Oke, yuk sundul. Astagfirullahaladzim. Ah, emang Salah mah butut guys, palanya guys. Udah level mentok loh itu. Masih aja begitu mainnya loh. Aduh. Oke, gak apa-apa teman-teman ya. Jangan emosi guys. Jangan emosi, udah menang 1-0 ya. Tapi kalau emang main kepala, Salah gak bisa kalian harapin sih guys ya. Itu contohnya tadi ya. Udah enak gitu nyundulnya kemana tahu teman-teman. Tapi kalau di FIFA itu udah pasti gol sih. Ya, tapi kan ini e-football ya. Jangan dibanding-bandingin teman-teman ya. Yang ada kita stres sendiri. Iya, musuh kita ngapain dah tuh. Gak dapet bolanya dong. Baru mau ngejek, oke. Nah, dapat ya. Oke, waktunya kita lagi yang nyerang teman-teman. Iya, rupanya langsung diamankan, guys. Jujur guys, sebenarnya pakai taktik 3-4-3 tuh saya masih agak kesulitan, guys. Karena agak bingung gitu loh. Pemain di tengahnya tuh rame, teman-teman. Tapi mereka tuh nyari ruangnya kayak gerasak-gerusuk gitu, guys. Lihat ya tuh, kalian lihat aja pemain saya tuh gerasak-gerusuk. Dan kalau defense juga agak takut sebenarnya saya majuin back, guys. Ntar takutnya pemainnya hilang yang ada di tengah. Oke, waktunya kita menyerang teman-teman. Dari Salah ini enak bener ya. Ya Allah, ini mah udah pasti gol guys ya. Langsung aja kita shoot. Gol. Nah kan gol teman-teman ya. Meskipun percobaan pertama gak gol guys. Aduh.
Duh, kenapa yang ngelengkungin bola tuh susah banget di game ini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, guys. Langsung dicetak golnya sama si Son. Dan tadi abis kita ngegolin, langsung di-skip sama lawan kita. Oke, udah aman. Buang. Oke, cakep. Bola udah dibuang. Yuk, gudongan yuk. Oke, salah. Oper ke Juan Cancelo. Kalah larinya dong sama Kimi. Ya ampun, Cancelo. Ya, berarti emang Cancelo larinya nggak kenceng-kenceng banget, teman-teman ya. Oke, waduh, Del Piero udah ngelewatin Upamecano. Sisa Van Dijk doang, teman-teman. Siap-siap. Oke, cakep. Rupanya di-op. Ih, sabar dulu. Bolanya belum di kita, guys. Bola belum di kita. Oke, buang. Wuh, aman. Benjamin nyundul tiang, guys, ya. Mabok dia, guys. Oke. Apa sih? Ngopernya jangan ke situ dong. Sabar dulu. Nah, dapat lagi. Oke, yuk kita cetak satu gol lagi, guys. Salah oper. Aduh, Son larinya nggak kencang, teman-teman, ya. Meskipun dia eksekusinya bagus, tapi larinya nggak kencang-kencang banget, teman-teman. Oke, bola udah kebuang. Kita siap-siap, teman-teman. Siap-siap. Oh, aduh, kesini lagi. Oke, tutup. Aduh, buang. Oke, cakep. Mon. Ah, cakep, Mon. The Bruyne oper ke lupa. Sama Son. Nah, ini gol lagi nih, guys. Ya, oke. Berjalan santai. Gocek dikit. Oke, tendang. Astagfirullahalazim, guys, udah kayak gitu loh. Minimal ke tiang gitu, apa ke kiper deh, nggak apa-apa. Ini apa sih? Ya ampun, susah banget deh nendang di game ini, guys. Ya ampun ya, susah banget ya, guys ya. Kalian sering miss nggak kayak saya, guys? Apa emang saya udah kelamaan nggak main, jadi menurun banget ini, guys? Oke, yuk oper ke sini, Son. Oper ke The Bruyne. Oper lagi ke So. Lamaan teman-teman ya, keburu kakinya diinjek, guys. Kita injek balik, nggak dapat, teman-teman. Oke, kena serangan balik dari Ferran Torres. Apakah Thiago Silva bisa menginjek kaki lawan, teman-teman? Siap-siap. Wow, aman, teman-teman ya. Oke. Oh, aduh, ngapain buangnya kayak gitu dong? Buang yang bener apa? Oke, sabar dulu, injek. Nggak dapat. Oke, dapat. Oke, serangan balik. Sisa waktu terakhir, teman-teman. Oke, oper. Nah, elah, Son. Iya, nggak apa-apa, teman-teman ya. Yang penting kita udah menang 2-0, guys ya. Meskipun saya mainnya gerasak gerusuk, seradak seruduk, main amburadul, tapi tetap aja kita menang 2-0 berkat si Son ya, guys. Son yang sangat hebat mencari ruang dan dia mencetak 2 gol. Satu dari kepala dan satu dari kaki, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini karena saya berhasil menang 2-0, itu artinya saya jago, teman-teman ya. Jadi terima kasih banget buat kalian udah nonton. Saya Arsi Gracia. Thank you and say yes to long ball. Bye-bye.